happy, happy family. We are happy family. Sayang, ada makanan yang lagi trending nih. Namanya tortilla wrap. Makanan Meksiko yang diisi daging, sayuran, nachos, dan keju. Jadi lapar deh perut. Hihi. Bunda jadi ada ide buat tortilla wraps, tapi nggak pakai tortilla, tapi dengan nori wrap alias rumput laut. Yummy-yummy Tommy. Oke sayang, ini sekarang kita lagi mau bikin makanan yang kekinian, katanya bekal. Ini aku mau bikin yang perlu digoreng sama yang nggak perlu digoreng. Yang nggak perlu digoreng artinya makanan yang emang udah jadi aja terus kita tumpukin, kayak misalnya abon. Bentar. Dan ini ternyata dibelinya tuh keras banget. Jadi nih. Kreatif. Nih. Ini kerasnya keras banget nih beneran. Ini buat potong aja. Ayo dong. Gimana sih? Cara potongnya tuh bukan kayak gitu, Bun. Iya. Sini ayah ajarin. Nih, bulatannya itu di kayak set. Terus diputar. Terus jadi dibuka taruh. Dibun pakai garam. Pakai pisau aja tuh. Bunda tenang, Bunda. Jadi sayang Bunda harus kerja keras sendiri. Karena nanti juga Bunda akan makan sendiri aja. Karena mereka tidak membantu sama sekali. Eh kan gak makan susu Bunda? Enggak, ini pasti susinya yang suka. Bunda mau bantu. Ini pasti yang suka, liatin aja. Emang kalau sampai. Tapi harus diburu dulu bentar ya? Gak usah. Lihat aja. Ayo yakin yang ini yuk bisa. Ini bukan orang yang harus suka makanan Jepang, enggak. Bisa pakai timun, bisa pakai keju, tenang sayang. Emang keju? Iya, I know. Saya lagi pengen makan keju. Kok keju gak bantu? Iya. Makan keju yang melted gitu, Bunda? Enggak, Ayu gak bantu. Nah, tempe ini buat yang digoreng. Jadi ini bahan-bahan yang udah... Sini, kasih garam. Aku goreng dulu telurnya. Jadi ini kita sambil menunggu telur. Kecilin dulu, takutnya gosong. Ini kita mencoba bikin yang gak pake goreng-gorengan ya. Jadi bahan-bahan yang emang udah jadi. Misalnya, seperti yang pastinya bekal harus ada nasi. Pastikan sebelum bikin bekal ini kalian harus cuci tangan dulu ya. Sesuai selera kita. Keju. Keju. Kejunya 4. Enggak, cuma 2 tambah 2 kan 4. 2. Udah sih. 2 tambah 2. Ini gunting dulu. Aduh. Nih sayang.
ya, dilipat ya Cici ya. Cici lipat coba. Cici lipat yang ini. Ini. Yeay. Terus lipat lagi ke sini. Ke sini, ke sini. Ke sini. Yeay, udah jadi sayang. Telur. Oh, nih pasti ini enak banget. Coba. Ini pasti enak banget. Enak banget. Coba. Mau cobain enggak? Cobain. Dia pegang. Dia tetap aja. Gimana? Sini mana? Enak banget ini, parah. Gimana rasanya, Bun? Pasti deh. Gimana rasanya? Pasti deh.